Memasuki tahun ajaran baru, banyak kampus yang menawarkan kelebihannya untuk menarik minat calon mahasiswa. Bahkan tidak sedikit kampus berusaha memberikan pekerjaan, bahkan dunia wirausaha, setelah lulus dari pendidikan kampus. Namun untuk menempuh jenjang pendidikan tentunya akan diikuti oleh minat dan bakat calon mahasiswa. Untuk itu, pendidikan kulineri menjadi salah satu tujuan sejumlah calon mahasiswa. Di samping mendapat pendidikan secara umum, pendidikan yang memfokuskan pendidikan kuliner berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja untuk setiap lulusan. Humas Kampus Kuliner di kawasan Surabaya Timur, Anggi Krismahani, mengungkapkan, upaya untuk memberdayakan lulusan dapat dilakukan dengan menyalurkan mahasiswa berprestasi ke sejumlah perusahaan atau instansi yang telah bekerja sama dengan pihak kampus. Tenaga untuk sebagai instruktur bagi para wirausahawan yang ingin melanjutkan wirausahanya di bidang berbagai macam berjenis bidangnya, termasuk bidang kuliner, termasuk bidang kafe atau bidang bisnis-bisnis yang lain termasuk. Anggi menambahkan, untuk memberikan yang terbaik pada mahasiswa ataupun lulusan, hubungan antar alumni juga patut dijaga. Lebih lanjut, Anggi mengungkapkan, selain memberikan pendidikan secara khusus untuk dapat menarik minat calon mahasiswa dan memberdayakan lulusan nantinya, pendidikan kewirausahaan juga patut diberikan kepada para mahasiswa.